Iya, tanya sama suami Teteh. Tanya coba. Ya. Apa katanya? Gak tahu. Coba tanya dong, baik-baik dong sama suami. Tadi pas panas-panas, aku nanya ngobrol. Dia malah nelpon cewek udah makan belum, gimana nggak sakit hati coba. Ceriaan ya tadi Pong ya. Ceria karena apa nih? Karena udah sembuh juga, udah sehat, sekarang ngikut, udah nggak kabur-kaburan lagi, udah nggak bikin onar lagi. Bohong. Iya serius, tanya aja sama pengurus ini. Ya udah kita pulang. Iya. Bilang terima kasih dong sama itu. Salim dong. Lu dong. Aku cuma titip. Jalan tipa jangan lupa lima waktu. Nah, jikiran yang di sini itu jangan ditinggal sampai ditinggal. Lalu sama tasbih udah ditaruh di sini kan? Nah, iya gunanya tasbih itu sebetulnya bukan ditaruh di sini gitu loh. Pegang sambil jikir kita. Ya itu gunanya. Itu. Jadi aku hanya tugasan itu aja. Kalau yang benar hari masukannya Bang Daru. Ya hari ini mau pulang jangan sampai lupa lima waktunya. Terus sama jikirannya juga ya. Satu, dua, tiga. Tipong mau pulang, katanya aku sedih, aku udah sayang banget sama dia, gitu. Ini meskipun kita sering... Iya, udah kabar saya udah, nggak bisa lepas. Abang sayang sampai mati? Nah, apa ya terusin sama dia lagi? Terus katanya dia nggak mau nyari yang lain. Mendingan udah tetap sama dia. Udah sayang. Tunggu, saya nungguin apa ya dia datang. Hah, gimana dong berhenti datang? Iya, intinya gini, kan aku janjiin. Aku pulang ke rumah, kan suami sempat ngomong kayak gini, kalau emang lu pengen cerai sama gua, lu urusin surat cerai itu ke Kak Uwa sendiri. Otomatis suami nggak mau ngeduitin dong, kan sekarang urusin ke Kak Uwa nggak cukup jumlah sedikit, jutaan ya, zaman sekarang. Sebelum punya surat dari KUA kan ntar di sidang, ntar anak mau ngikut sama siapa ditanya kan anaknya di situ. Berarti nanti abang yang ke tempatnya Tikong apa gimana gitu? Ini aja. Jadi gimana Tikong? Ini Tikong aja. Masalahnya Tete kan masih ada apa ya? Maksudnya masih ada hubungan. Sah lah sama suami, masih sah maksudnya ya. Masih sah. Ya justru itu, aku pengen lepas dari dia harus ngurusin ke AKUA. Tinggal ngasih selembaran itu ke AKUA. Biar cepat dipersidang gitu loh. Biar cepat kelar gitu. Karena aku pengen itu, dia udah gitu, agak saya datang rumahnya dia. Oh jadi kalau udah kelar, apa mau datang ngelamar? Ngelamar langsung. Ya. Aduh bingung ya. Gimana percintaan ini? Aduh bingung. Percintaannya gimana sih? Kan aku ngomong ke dia, ngapain sih kita pacaran lama-lama kalau emang kita udah saling cocok, saling memahami, saling tahu sesama karakter gitu. Lo kenapa sayang sama Tetiko? Lu datang ke sini, dia suka saya. Iya, emang awalnya gue yang suka duluan sama dia. Dari ujungnya udah. Awalnya dia cuek banget tau. Enggak ngerespon gitu. Beriringnya waktu
Allah yang ngasih bukain hati dia karena dia pernah tersakiti kan sama cewek. Dulu mantan saya sakitin, lumenin, ya udah trauma. Trauma tadinya dia ya, sama mabuk, cewek. Kadang marah sama rumah hancurin. Gitu. Pas ini pas kuat ada dia jodoh ya udah. Pas banget dapet ini. Ya doain aja untuk kebaikan kita berdua. Tapi kalau bagaimanapun teteh nanti ya kalau masih ada urusan di sana sama suami ya. Iya. Bentar, dalam Sabtu teteh mau kesini lagi. Iya, kepengennya gitu, pengen lihat ini acara ini. Tapi pasti ramai banget tuh nanti kan sekarang kan Sabtu ada hari Roma. Ada tutup, ada tutup pintunya tuh ya. Enggak, mau. Mau mobil sono tutup. Ini ya, mobil bisa masuk. Dengan baik. Tamu Paji. Dia kembali bisa masuk. Oh, iya. Kalau tamu Paji. Tamu Paji. Buka. Dibuka itunya. Buka. Ya nanti berkabar aja, Teteh. Iya. Nah, Teteh mau sini. Iya. Mau. Pengennya. Terus saat tadi ketemu sama suami Teteh pun apa enggak takut, Ntar? Bukan enggak takut. Takutnya saya lihat marah, saya juga marah, ngamuk. Oh, dia nahan emosi tadi. Nahan emosi, ngotorin saya sendiri. Kalau ibaratnya aku marah, aku diemin nih. Ntar mah, bayan lagi, itu lagi, sayang-sayang lagi. Gitu, ini nih saksinya. Ah, ntar mah lu mah bayan lagi, kata gitu. Iya, emang. Iya dia mah, kalau mbak mau kalau ke dalam gitu kan, bikin berantem, ah bentar juga mak bayar lagi, benar, nggak ke dalam. Iya, apain lu masuk ke dalam? Biasanya lu marah-marah mulu dikituin. Kelar, kan katanya mau sholat, kata gitu. Ya udah, turut aja. Enggak berpanjang. Ini ya? Yang Satria ya, Man? Ini Satria. Satria itu. Siapa itu? Satria. Satria. Tadi ya baja hitam. Dari baja hitam. Dulu dari mana itu mana? Bang Nemang, Papa udah pulang. Udah pulang tadi duluan. Oh ya udah. Ter mau bawa. Iya. Aku di belakang. Ibu makasih ya Bu ya. Tadi Pom, aku mau nanya ada ini enggak? Ada pesan-pesan enggak buat ibu? Ya intinya pasti merindukan suasana yang di sini. Mau nang di sini lagi. Ya. Pengennya di sini ada antara ada acara. Di persel lagi kan. Ya udah. Tapi sini dia baik kok. Baik ya Bu ya, alhamdulillah. Nah, maksudnya nggak pernah bikin ulah gitu ya. Terus lu sholat ya sholat, sejati dan sejati. Pokoknya kamu itu ada pesan nggak sama abang? Intinya kan kamu suruh aku sholat. Sekarang aku pesan sama kamu, jangan lupa makan, jaga kesehatan, jangan lupain sholat lima waktu. Sama jikinnya ya, biar. Oh, jangan sepi ya. Satu lagi. Sama kita. Anginnya copot. Iya, kayak orang. Ya, ya nih, lepas nih. Iya. Lepas nih, deh. Wih. Masih ada di tangan tuh. Oh, enggak ada. Ada di pulang. Ya Allah. Mantap sudah ya. Mantap sudah. Katanya sayang sampai mati ya malah tipal katanya. Oh, ampun. Sekedar saya enggak apa-apa. Berat juga mau ditinggal ya. Berat ya. Berat. Nanti main ke sana ke rumah enggak apa-apa. Bisa, Bro. Boleh enggak? Jadi Bang main. Boleh, udah dikasih alamat. Oh, ya udah. Udah, mereka udah tulis-tulisan alamat. Cinta bersemi di tangan. Cinta lokasi. Oh, cinta lokasi. Cinta. Tapi ingat kamu punya suami, enggak boleh. Ini pusing. Bete langsung. Yaudah yuk, udah maghrib kita. Ya, ayo. Oke, alhamdulillah teman-teman. Ini jam 10:30 malam. Kita udah sampai di rumahnya Teti Pong. Di rumah mamah ya? Iya. Rumah mamah, rumah keluarga. Dan gak tahu nanti di rumah ada siapa karena suaminya kerja ya? Iya. Pak Nemang kerja, jadi kita langsung nganterin ke sini aja karena Teti Pong mau ke rumah mama. Langsung ke rumah mama. Jadi pesan aku Teti Pong nanti pas di rumah mama jangan kemana-mana lagi ya. Iya. Ya, tadi juga kita kan perjalanan itu kan dipotong sholat juga kan, dipotong makan juga, jadinya agak malam sampai sini. Iya. Mohon maaf ya Teti Pong ya, kita ngantri malam-malam. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya, seneng ya, udah pulang ya.
Nah, pokoknya pesan saya, pesan aku tuh satu aja, jangan kayak kemarin lagi. Udah gitu aja sih sebenarnya, ya. Simpel sebenarnya. Tapi kalau misalnya kayak gitu lagi nanti saya akan berubah pikiran lagi. Doain aja yang terbaik, mudah-mudahan aku tuh sembuh. Amin. Iyalah, harus itu. Iya, maksudnya. Dan anak-anak sembuh, dijaga. Udah sembuh, ya. Enggak bakalan kumat-kumat lagi tuh. Amin ya Allah, itu yang kita harapkan, ya. Iya. Ya udah, biar kita cepat istirahat. Jadi kita langsung ke rumah. Okay. Mama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ma. Ada tidur ya kali. Assalamualaikum. Ma. Assalamualaikum. Nah, gak usah pakai lagi. Ibu, Pak. Pulang. Ini Bapak. Oh, Adif, Pak. Ini tas-tasnya. Tetipong tadi baru kita jemput dari yayasan. Terus katanya mau langsung ke sini. Tadi kita antar ke sini. Mama lagi tidur ya? Tidur. Ya udah. Tadi kan Tetipong pulang atas kemauan dari suaminya kan. Iya. Akhirnya ya udah kita turutin, bukan kita turutin, kita jemput. Karena memang pihak keluarga lah yang mengambil keputusan untuk ini ya. Ya Pak, kita doain aja semoga Tetipong juga enggak kayak gitu lagi lah, enggak ngamuk-ngamuk lagi ya, Pak ya. Enggak ya, Teh ya? Enggak lah. Oh enggak, tapi sih tadi udah aman sih di jalan juga. Aku enggak bakal kayak gitu lagi, aku enggak bakal ngamuk-ngamuk lagi. Ya. Bu, maaf ya Bu, ya, malam-malam. Makasih udah nganterin ya. Sama-sama Ibu, maaf malam-malam nyampenya. Gitu. Itu kemarin juga di sana kena ini apa, sakit kulitnya. Hmm. Tapi sekarang udah alhamdulillah udah agak kering sih, karena pakai salep sama antibiotiknya. Itu. Ini jangan begitu lagi, harus kasihan sama orang tua. Jangan gitu lagi. Ya. Iya. Oke. Okay. Katanya mau tidur di sini, Ibu. Mau tidur di sini. Kasihan sama semua lah. Kasihan sama semuanya. Hmm. Tadi juga udah mandi di masjid, udah mandi karena kan apa dari sana kan kita mandi aja di masjid sebentar terus akhirnya ganti baju yang baru. Gitu. Ini tas-tasnya Ibu. Tas-tasnya. Jangan banyak pikiran. Masa depan kamu cerah. Ya. Betul. Itu lupain masa lalu. Lupain semuanya. Iya. Itu. Belajar memaafkan, Teh. Masih Dede bisa. Aku yakin Dede sembuh. Mungkin. Ya, tapi tadi banyak curhat sih sama istri saya, katanya mau ngurus anak katanya. Terus mau kerja lagi katanya gitu. Ya, semoga lah ya, Dede ya. Tapi kita akan tetap pantau Ibu, kita akan tetap pantau, kita akan tetap perhatikan progresnya nanti ke depannya seperti apa. Bukan berarti kita lepas tanggung jawab semuanya, enggak. Tapi yang pasti nanti kita koordinasi sama Kak Yaya, sama Pak Nemang juga. Itu aja sih. Ya, Ibu ya. Gerak ya? Neng muka tirisan. Ya udah, Ibu, karena udah malam. Saya pamit ya Pak ya, Bu ya, mohon maaf kalau kemalaman datangnya karena tadi kan dari sana juga udah maghrib, abis maghrib jam tujuan kan udah gitu kan di Parung kan macet. Gitu. Wah, bapak nggak rokok ini tuh, Pak? Berhenti, kurang-kurangin ya. Katanya kalau udah nyampe rumah boleh ngerokok. Kurang-kurangin aja, jangan banyak ngerokok. Iya. Gitu ya. Diatur aja. Diatur ya. Oke. Okay. Oke, okay, Tetipong. Ya, Ibu, kita pamit ya, Bu ya. Iya, iya. Makasih banyak. Enggak dikasih apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, Bapak. Makasih ya, Pak ya. Sehat-sehat ya, Pak ya, Bu ya. Tetipong, dadah. Iya. Pamit ya. Yuk, nanti kabarin. Hati-hati ya. Di jalan. Ya, udah.